Pagi hari ini kita coba lihat ayam cemani ya. Tepat tanggal 17 Agustus nih. Masih punya dua nih ayam ini lagi bertelur. Kemarin udah 16 telur. Kita ambil satu-satu dan disimpan. Niatnya untuk ditetaskan, dibudidayakan. Ini ayam cemani lidah hitam. Nah, ini cemani telur yang ke-17 nih. Saya sengaja videoin. Wah, alhamdulillah udah bertelur. Yang ke-17. Nanti niat rencana mau ditetaskan, nitip ke teman dulu, maklum. Sebagai pemula harus banyak bertanya untuk menetaskannya. Nih udah sampai ke tempat penetasan, saya titip ke Pak Abdul nih, dia punya mesin penetas. Kemarin telur cemaninya udah dititip sebanyak 15 butir dan ini yang terakhir saya titip ke Pak Abdul. Ini penetasnya dengan ternyata banyak juga yang menitip. Saya titip ke Pak Abdul untuk ditetaskan ayam cemani sebanyak 17. Tepat dengan 17 Agustus. Mudah-mudahan bisa menetas nih. Ini harus ada air di bawahnya untuk suhu telur agar terjaga. Dan kita mau tahu nih kalau ini bagus ya. Oh, ini bagus nih telurnya, alhamdulillah. Saya telur ayam cemani ini ada reptilnya. Ini udah 7 hari nih yang kemarin. Ini udah ada nih embrionya, mudah-mudahan menetas dengan selamat. ini agak banyak juga ya Pak ya, ini yang nitip juga ya nanti. Ini apa Pak? Ini yang ada ini ya, udah ada ayamnya ya, tinggal nunggu menetas nih dari ayam yang lain nih. Ini banyak juga nih, saya titip ke Pak Abdul ya, mudah-mudahan. Nah, ini juga saya coba telur ayam cemani punya saya. Ini maklum pemula, mau ambil profesi baru nih sebagai peternak. Mudah-mudahan mohon masukan dari para senior, para ahli terkait ternak.